Bawang Ngeri episode 47. Kutukan di bawah pokok di Nidhivan. Prolog, legenda Nidhivan. Di tengah-tengah Frindavan, sebuah bandar yang penuh dengan tradisi kuno dan pengabdian rohani, terletak tempat yang diselubungi misteri, Nidhivan. Nama itu sendiri menimbulkan rasa hormat dan gentar di kalangan penduduk tempatan, karena dipercayai bahwa hutan suci ini tidak seperti yang lain. Nidivan, yang diterjemahkan kepada hutan hazanah, dikatakan sebagai kediaman duniawi Lord Krishna, kekasih ilahi dan dewa suka bermain mitologi Hindu. Legenda divan setua masa itu sendiri, dibisikkan bahwa setiap malam, ketika dunia di sekelilingnya tertidur, hutan terbangun dengan tenaga gaib, pokok-pokok, dengan dahan-dahannya yang berpintal dan berkerut, menjadi hidup, bergoyang berirama mengikut musik halus yang hanya mereka boleh dengar. Pada masa pesona inilah Tuhan Krishna turun dari kayangan untuk melakukan Raas Lela, tarian ilahi cinta dan pengabdian, bersama Gopis tercinta. Tetapi tarian keramat ini tidak dimaksudkan untuk mata fana. Penduduk tempatan percaya bahwa sesiapa yang berani menyaksikan Raas Lela atau tinggal di Nijivan selepas matahari terbenam akan menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ramai yang cuba membongkar misteri Nijivan, hanya untuk hilang tanpa jejak atau ditemui dalam keadaan gila, tidak dapat bercakap tentang apa yang mereka lihat. Amarannya jelas, Nidivan bukanlah tempat yang boleh dipandang ringan, dan rahasianya sebaiknya dibiarkan tanpa diganggu. Namun, selalu ada orang yang enggan mengendahkan amaran itu. Orang yang ragu-ragu dan pencari keseronokan sama-sama telah menerokai kedalaman Nidivan, yakin bahwa mereka boleh membongkar mitos itu. Tetapi legenda itu berterusan, semakin kuat setiap tahun. Nidivan kekal sebagai tempat tertanya-tanya dan ketakutan, peringatan bahwa beberapa misteri lebih baik dibiarkan tidak diselesaikan. Bab 1. Ketibaan Golongan Skeptik Thomas dan Emily Parker sentiasa berbangga dengan rasional mereka. Sebagai pengembara yang berpengalaman dan meragui diri sendiri, mereka telah menghabiskan masa bertahun-tahun meneroka dunia membongkar mitos dan legenda kemana sahaja mereka pergi. Blog mereka, Mythbusters on the Road, telah mendapat ramai pengikut, menarik pembaca yang berkongsi penghinaan mereka terhadap tahyul dan paranormal. Apabila mereka mula-mula mendengar tentang Nijifan, ia adalah melalui forum pelancongan di mana penduduk tempatan bersemangat membahaskan keaslian legenda itu. Tertarik dengan idea hutan suci yang kononnya hidup pada waktu malam, Thomas dan Emily memutuskan untuk menambah Frindavan ke dalam jadwal perjalanan mereka. Mereka pasti bahwa Nidivan hanyalah satu lagi kisah yang dibesar-besarkan, hasil daripada semangat keagamaan dan imajinasi yang terlalu aktif. Apabila tiba di Frindavan, pasangan itu segera terpesona dengan suasana rohani di bandar itu. Jalan-jalan dipenuhi dengan kuil dan udara dipenuhi dengan bunyi lagu-lagu kebaktian dan bau kemenyan. Ia sangat berbeza dengan bandar-bandar sibuk yang biasa mereka lalui. Dan sementara Emily mendapati ia menawan, Thomas tetap acuh tak acuh, hanya menumpukan pada misi mereka. Persinggahan pertama mereka ialah pasar tempatan, di mana mereka berharap untuk mengumpulkan maklumat tentang Nidivan. Pekedai lebih daripada bersedia untuk berkongsi cerita, setiap satu lebih hebat daripada yang lepas. Mereka bercakap tentang orang yang menjadi gila selepas bermalam di Nijivan, tentang sosok bayangan yang dilihat menari di antara pokok, dan tentang kehadiran ilahi yang boleh dirasai tetapi tidak dilihat. Walaupun cerita yang tidak menyenangkan, Thomas dan Emily tetap tidak terpengaruh. Mereka membeli beberapa pernak-pernik sebagai cenderahati, termasuk ukiran kayu kecil Lord Krishna sebelum pergi ke pinggir bandar tempat Nidivan menanti. Pintu masuk ke Nidivan ditandai dengan pintu pagar kayu yang ringkas, dihiasi dengan kalungan bunga marigold. Papan tanda dalam bahasa Hindi dan Inggris memberi amaran kepada pelawat supaya tidak memasuki hutan selepas matahari terbenam. Emily membaca papan tanda itu dengan kuat, membulatkan matanya mendengar cadangan bahwa tempat itu berhantu. Nampaknya mereka benar-benar coba menjual sudut yang menyeramkan, katanya sambil menyenggol Thomas. Apa pendapat awak? Patutkah kita berhemah dan lihat jika pokok-pokok mula menari? Thomas tersenih. Sudah tentu. Kami akan menyediakan kamera, mendapatkan beberapa rakaman, dan membuktikan sekali dan untuk semua bahwa tiada apa-apa yang gaib tentang tempat ini. Dengan itu, pasangan itu melangkah melalui pintu pagar dan masuk ke Nidivan. Udara di dalam hutan itu sejuk dan sunyi, berbeza sekali dengan kehangatan matahari petang. Pokok-pokok dengan batangnya yang tebal dan dahan yang berselirat, kelihatan menutup di sekeliling mereka, mencipta kanopi yang menghalang langit. Ketika mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan, bunyi dunia luar memudar, digantikan dengan kesunyian yang ngeri. Ada sesuatu yang mengganggu tentang cara pokok-pokok itu kelihatan condong ke arah mereka. Dahan-dahannya berpusing dan bergoyang seolah-olah cuba menjangkau dan menyentuhnya. Emily menggigil, menarik jaketnya lebih ketat di sekelilingnya. Di sini lebih sejuk daripada yang saya jangkakan. Katanya, coba memastikan suaranya bersahaja. Thomas mengangguk, walaupun dia sendiri mula berasa tidak senang. Dia memandang sekeliling, separuh mengharapkan untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi hutan itu tetap sunyi, rahasianya tersembunyi dalam bayang-bayang. Mereka menemui kawasan lapang di tengah-tengah Nidivan di mana mereka memutuskan untuk mendirikan kem mereka. Tanahnya lembut dan dilitupi lapisan daun yang tebal, dan pokok-pokok di sekeliling mereka membentuk penghalang semula jadi, menjadikannya seolah-olah mereka satu-satunya dua orang di dunia. Ketika matahari mula terbenam, memancarkan bayang-bayang panjang melintasi hutan, Thomas dan Emily menyibukkan diri dengan peralatan mereka. Mereka menyediakan kamera pada sudut yang berbeza, memastikan untuk menangkap sebanyak mungkin kawasan. Setelah semuanya siap, mereka duduk di atas selimut dan menunggu malam tiba. Bab 2, Mata Gaib. Jam pertama berlalu dengan lancar, yang kedengaran hanyalah gemerisik daun dan sesekali bunyi burung malam. Thomas dan Emily cuba menghabiskan masa dengan bercakap tentang pengembaraan mereka sebelum ini tetapi terdapat ketegangan di udara yang menyukarkan untuk memberi tumpuan kepada apa-apa selain daripada kegelapan yang menjulang. Apabila malam semakin gelap, suhu semakin menurun, dan kabus tebal mula bergolek, menjalar di sepanjang tanah dan berputar di sekeliling kaki mereka. Pokok-pokok yang dahulunya sunyi, kini kelihatan hidup dengan pergerakan. Dahan bergoyang perlahan, walaupun tidak ada angin yang menyebabkannya. Emily mengerling suapan kamera Menyatakan bahwa kabus mula mengaburkan pandangan. Saya tidak suka ini, akuinya. Keberanian awalnya semakin pudar. Rasanya kita sedang diperhatikan. Thomas mengangkat bahu. Walaupun dia tidak dapat memboyahkan perasaan tidak senang yang bersarang di dadanya. Ia hanya suasana. Katanya, Cuba terdengar yakin. Tempat ini direka untuk membuat orang berasa takut. Ini semua psikologi. Tetapi walaupun dia bercakap, dia tidak boleh mengabaikan sensasi bahwa mereka tidak bersendirian. Bayang-bayang itu seolah-olah bergerak di sudut penglihatannya, dan sesekali, dia menyangka dia mendengar bisikan samar yang dibawa oleh angin. Beberapa jam berlalu, dan pasangan itu menjadi semakin cemas. Kamera terus merekam, tetapi tiada apa yang luar biasa muncul di screen. Seolah-olah Nijifan sengaja menyembunyikan rahasianya daripada mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, bunyi musik yang jauh memenuhi udara, melodi menghantui yang seolah-olah datang entah dari mana dan di mana-mana sekaligus. Pasangan itu bertukar pandangan gugup, tidak pasti apa yang perlu dilakukan. "Itu mesti semacam upacara keagamaan," Emily mencadangkan, walaupun dia tidak yakin. Thomas mengerutkan kening, jantungnya berdegup kencang di dada. Pada jam ini, saya ragu-ragu, musik -ragu. menjadi lebih kuat, lebih mendesak, dan bersamanya datang bunyi tapak kaki yang jelas, lembut, berirama, dan semakin dekat dengan detik. Thomas, awak dengar tak? Emily berbisik, suaranya bergetar. Saya mendengarnya, jawabnya, matanya mengimbas kegelapan. Tetapi saya tidak nampak sesiapa pun. Langkah kaki diteruskan, diiringi gemerisik daun dan sesekali patah ranting. Seolah-olah perarakan yang tidak kelihatan sedang berjalan melalui hutan, mengikut laluan yang hanya mereka nampak, pasangan itu berpelukan, mata mereka meliar mencari sumber, tetapi kabus itu tebal dan bayang-bayang seolah-olah berpusing dan berubah, menjadikannya mustahil untuk memberitahu apa yang sebenar dan apa itu ilusi. Tangan Emily merangkul lengan Thomas, "Kita harus pergi," katanya, "suaranya hampir tidak melebihi bisikan." Saya tidak mau berada di sini lagi. Thomas mengangguk, terlalu takut untuk berdebat. Tetapi ketika mereka mulai mengumpulkan barang-barang mereka, musik tiba-tiba berhenti, meninggalkan kesunyian yang menakutkan. Namun, langkah kaki itu diteruskan, kini semakin laju dan semakin gelisah. Tanpa amaran, kabus berpisah, menampakkan sosok yang berdiri hanya beberapa kaki jauhnya. Ia adalah seorang wanita. Mukanya dikaburkan dengan tudung, badannya berselimutkan kain sari putih yang mengalir. Dia berdiri dengan sempurna, matanya tersembunyi di sebalik kain, tetapi Thomas dan Emily dapat merasakan pandangannya menjemukan mereka. Siapa awak? Thomas menuntut, suaranya bergetar. Wanita itu tidak berkata apa-apa. Kehadirannya senyap dan hantu seperti kabus di sekelilingnya. Kemudian, perlahan-lahan, dia mengangkat tangannya menunjuk ke arah tengah kawasan lapang. Emily mengikuti pandangannya dan tersentak. Pokok-pokok yang sebelum ini bergoyang-goyang perlahan-lahan, kini bergerak serentak, dahan-dahannya berpusing-pusing dan berjalin seolah-olah melakukan tarian mereka sendiri. Ini tidak mungkin benar, bisik Emily, suaranya bergetar. Thomas, kita perlu pergi. Sekarang. Tetapi Thomas tidak dapat mengalihkan matanya daripada pemandangan yang berlaku di hadapannya. Pokok-pokok itu kelihatan hidup, dahan-dahannya membentuk corak rumit yang menentang logik. Seolah-olah mereka sedang berkomunikasi antara satu sama lain, melakukan ritual yang telah diulang selama berabad-abad. Wanita bersari putih itu mula bergerak, meluncur ke arah pepohonan dengan keanggunan yang kelihatan seperti dunia lain. Pasangan itu memerhati dalam diam terpegun ketika dia menyertai tarian, pergerakannya diselaraskan dengan dahan yang bergoyang seketika masa seakan terhenti. Udara dipenuhi dengan bau melati dan malam itu hidup dengan bunyi musik dan gemerisik daun. Ia adalah pemandangan keindahan dan keganasan, gambaran ke dalam dunia yang tidak dimaksudkan untuk mata manusia. Kemudian, tiba-tiba seperti yang telah bermula, tarian itu berhenti. Musik pudar dan pokok-pokok kembali ke kedudukan asal mereka, seolah-olah tiada apa yang berlaku wanita bersari putih itu hilang ke dalam kabus, meninggalkan pasangan itu bersendirian di kawasan lapang. Thomas dan Emily berdiri kaku di tempatnya, pikiran mereka bergelut untuk memproses apa yang baru mereka saksikan. Seolah-olah dunia telah berubah, dan mereka tidak lagi mengawal realiti mereka sendiri. Bab 3, Waktu Terlarang Apabila waktu tengah malam menghampiri, suasana di divan semakin menindas. Kabus menebal, mengaburkan pokok-pokok dan melontarkan hutan dalam cahaya dunia lain yang menakutkan. Suhu semakin menurun, dan udara menjadi berat dengan bau tanah lembab dan daun yang mereput. Thomas dan Emily berkumpul bersama, keyakinan mereka sebelum ini hancur oleh peristiwa aneh yang mereka saksikan. Suapan kamera terus merakam, tetapi tidak seorang pun daripada mereka berani menyemak skrin. Mereka tahu, jauh di lubuk hati, bahwa apa sahaja yang berlaku di Nigivan adalah di luar pemahaman mereka. Kesunyian itu memekakkan telinga, hanya dipecahkan oleh gemerisik daun sekali-sekala dan suara burung malam yang jauh. Setiap bunyi kelihatan dikuatkan, bergema melalui hutan seperti amaran. Emily mengerling jam tangannya, jantungnya berdegup kencang. Sudah hampir tengah malam, bisiknya. Kita perlu pergi sekarang. Thomas mengangguk tetapi kakinya terasa seperti timah. Dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa mereka diperhatikan, bahwa mata gaib menjejaki setiap pergerakan mereka. Memori wanita bersare putih menghantuinya, sosok hantunya tercetak di pikirannya. Semasa mereka mulai mengemas peralatan mereka, musik kembali, lembut pada mulanya, tetapi semakin kuat dengan setiap detik yang berlalu. Itu adalah melodi menghantui yang pernah mereka dengar sebelum ini. Tetapi kali ini, ia diiringi dengan sesuatu yang lain. Bunyi tapak kaki. Pasangan itu terkaku, mata mereka saling bertaut. Derapan kaki semakin kuat, semakin laju, seolah-olah sesiapa atau apa sahaja yang menghampiri sedang tergesa-gesa. Tanpa sepatah kata, mereka mengambil barang-barang mereka dan berlari ke pintu masuk nidivan Kabus berpusar di sekeliling mereka, mengaburkan laluan mereka, tetapi mereka tidak berani berhenti. Mereka dapat mendengar tapak kaki betul-betul di belakang mereka, menghempas bumi dalam irama yang tidak henti-henti. Panik berlaku apabila mereka menyedari mereka tersesat. Hutan itu kelihatan berpusing dan berubah di sekeliling mereka. Pokok-pokok membentuk labirin yang tidak mempunyai jalan keluar. Bunyi tapak kaki kini memekakkan telinga, begitu dekat sehingga mereka dapat merasakan getaran di dalam tanah. Emily tersandung Kakinya menangkap akar. Dia menjerit ketika dia jatuh, tetapi Thomas sudah berada di sisinya. Menariknya berdiri, kita perlu terus bergerak. Dia mendesak, suaranya dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi sudah terlambat. Langkah kaki terhenti digantikan dengan goyangan lembut berirama. Pokok-pokok di sekeliling mereka mula bergerak semula. Dahan-dahan mereka membentuk corak rumit yang seolah-olah mengejek ketakutan mereka. Dan kemudian keluar dari kabus, wanita bersare putih muncul sekali lagi. Dia berdiri di tepi kawasan lapang, tudungnya mengembang di tiup angin, matanya tersembunyi tetapi kehadirannya memerintah. Thomas dan Emily berundur, nafas mereka tercungap-cungap. Wanita itu mengambil langkah ke hadapan, pergerakannya perlahan dan sengaja, seolah-olah menikmati saat itu. Tolong, bisik Emily, air mata mengalir di wajahnya. Kami tidak bermaksud apa-apa bahaya. Kami hanya mau melihat sama ada cerita itu benar. Wanita itu tidak berkata apa-apa. Diamnya lebih menakutkan daripada apa-apa perkataan. Dia mengangkat tangannya sekali lagi, menunjuk ke arah tengah kawasan lapang. Pasangan itu mengikuti pandangannya dan darah mereka mengalir dingin. Di tengah-tengah pembukaan, tanah mula beralih Bumi bergolak, seolah-olah sesuatu di bawah permukaan cuba dilepaskan. Pokok-pokok bergoyang dengan kuat, dahan-dahannya mencakar langit, dan udara dipenuhi dengan bunyi ngauman yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, tanah terbelah menampakkan sebuah lubang yang gelap dan ternganga. Pasangan itu merenung dengan ngeri apabila sesuatu mula timbul dari lubuk sosok. Berbayang-bayang bentuknya tidak jelas, tetapi memancarkan tenaga jahat sosok itu berlegar di atas tanah, kehadirannya menyesakan. Seolah-olah semua kegelapan di dunia telah berkumpul di satu tempat, dan ia hanya tertumpu kepada Thomas dan Emily. Mereka coba berlari, tetapi kaki mereka tidak dapat digerakkan. Pandangan figura itu menahan mereka di tempatnya, kuasanya sangat hebat. Wanita bersari putih itu berdiri diam di tepi kawasan lapang, melihat kegelapan menyelubungi mereka. Thomas dan Emily berpaut antara satu sama lain. Pikiran mereka diliputi ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka telah melampaui batas, bahwa mereka telah menceroboh dunia yang tidak dimaksudkan untuk mereka. Sosok itu dihulurkan, tangan bayangannya dihulurkan ke arah mereka. Pasangan itu merasakan cengkaman yang sejuk dan melumpuhkan di sekeliling hati mereka, seolah-olah kegelapan sedang meresap ke dalam jiwa mereka dengan tangisan terakhir yang terdesak. Mereka ditarik ke dalam jurang, tubuh mereka lenyap ke dalam kekosongan. Tanah menutupi mereka, dan hutan itu menjadi senyap sekali lagi. Wanita bersare putih itu berpaling, tugasnya selesai. Dia meluncur melalui kabus, bentuknya larut dalam bayang-bayang, tidak meninggalkan kesan apa yang telah berlaku. Nidivan kembali sunyi, malam itu tidak terganggu. Pokok-pokok kembali ke kedudukan asal, kabus surut, dan udara dipenuhi dengan kicauan lembut cengkerik. Tetapi legenda itu telah menuntut dua lagi jiwa. Bab 4, Tarian Orang Terkutuk Ketika matahari terbit di atas Vrindavan, penduduk tempatan menjalankan rutin harian mereka tanpa menyadari peristiwa yang telah berlaku di Nijivan malam sebelumnya. Loceng kuil berbunyi, menyeru orang beriman untuk berdoa dan jalan-jalan sibuk dengan aktiviti. Tetapi Nidivan tetap tidak disentuh rahasianya tersembunyi di bawah permukaan. Hutan itu berdiri senyap dan tenang, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Pokok-pokok itu bergoyang perlahan di tiup angin pagi. Dahan-dahannya memancarkan bayang-bayang panjang di atas tanah. Tiada siapa yang menyedari ketiadaan Thomas dan Emily Parker. Mereka hanyalah dua lagi pelancong yang datang ke Vrindavan, hanya untuk hilang tanpa jejak. Polis akhirnya akan dipanggil, Carian akan dijalankan tetapi tiada bukti keberadaan mereka akan ditemui Penduduk tempatan bagaimanapun tidak akan terkejut. Mereka telah melihatnya sebelum ini orang luar yang datang ke nidivan mengabaikan amaran hanya untuk menghilang ke malam. Ia adalah kisah setua hutan itu sendiri bukti kuasa legenda tetapi ada sesuatu yang berbeza tentang kali ini pokok-pokok itu kelihatan bergerak dengan semangat yang diperbaharui. Dahan-dahannya menjangkau seolah-olah sedang meraikan. Udara dipenuhi dengan tenaga aneh, rasa penantian yang tidak dirasai selama bertahun-tahun. Legenda Nidivan telah diberi makan, dan hutan itu hidup dengan roh mereka yang telah dituntut oleh kutukannya. Raas Lela, tarian ketuhanan Lord Krishna dan Gopinya, telah mengambil bentuk baru yang lebih gelap. Ia bukan lagi sekadar tarian cinta dan pengabdian, ia adalah tarian orang terkutuk, ritual yang mengikat jiwa orang yang hilang kepada Nidivan untuk selama-lamanya. Pokok-pokok itu, dengan dahannya yang berpintal dan akarnya yang berkerut-kerut, bukan lagi sekadar pokok. Mereka adalah penjaga, penjaga hutan, intipati mereka terjalin dengan roh yang tinggal di dalamnya. Malam adalah kawasan mereka, masa ketika tabir antara yang hidup dan yang mati berada pada tahap paling nipis dan tarian boleh bermula ketika malam menjelma sekali lagi hutan itu menjadi hidup musik kembali lembut dan menghantui dibawa oleh angin pokok-pokok mula bergoyang dahan-dahannya bergerak dalam harmoni yang sempurna seolah-olah dipandu oleh tangan gaib dan di tengah-tengah kawasan lapang bayang-bayang berkumpul Membentuk sosok yang mendakwa Thomas dan Emily, ia berdiri dengan senyap, menyaksikan pepohonan mempersembahkan tarian mereka. Kehadirannya mengingatkan kuasa yang tersembunyi di dalam nidifan. Wanita bersare putih itu muncul lagi, sosok hantunya meluncur melalui kabus. Dia menyertai tarian itu, pergerakannya anggun dan cair, tudungnya mengembang di tiup angin. Dia adalah sebahagian daripada nidifan sekarang, jiwanya terikat pada hutan sama seperti orang lain yang datang sebelum dia. Tarian itu diteruskan sepanjang malam, ritual yang tiada permulaan dan penghujung. Roh-roh yang terkutuk itu bergerak dalam harmoni yang sempurna, bentuk mereka tidak jelas tetapi kehadiran mereka tidak dapat dinafikan. Mereka adalah sebahagian daripada Nidhivan, dan Nidhivan adalah sebahagian daripada mereka. Apabila cahaya subuh pertama mula menyingsing, musiknya pudar, dan hutan itu menjadi senyap sekali lagi. Pokok-pokok kembali ke kedudukan asal, dahan-dahannya masih dan tidak bergerak. Bayang-bayang surut dan sosok itu hilang ke dalam kabus. Wanita bersari putih itu berdiri sendirian di kawasan lapang, matanya tersembunyi di sebalik tudungnya. Dia memandang keluar hutan, ekspresinya tidak dapat dibaca. Kemudian, tanpa suara, dia berpaling dan menghilang ke dalam bayang-bayang meninggalkan Nijivan kepada rahasianya. Matahari terbit di atas Vrindavan, dan hari bermula baru. Tetapi hutan itu tetap tidak disentuh, misterinya tersembunyi di bawah permukaan. Legenda Nijivan terus hidup, kisah yang diwarisi turun-temurun, peringatan kepada mereka yang berani memasuki kawasan sucinya. Karena di Nijivan, tarian orang yang terkutuk akan berterusan, dan roh orang yang hilang akan selamanya terikat ke hutan, jiwa mereka dituntut oleh sumpahan yang menghantui malam itu. Maka, legenda Nijifan berkembang, kuasanya tidak berkurangan oleh masa. Hutan itu berdiri sebagai bukti kepada misteri alam semesta, tempat di mana sempadan antara yang hidup dan yang mati dikaburkan, dan tarian orang yang terkutuk akan berterusan untuk selama-lamanya. Bab 5. Kutukan Terbongkar Minggu berlalu, dan kehilangan Thomas dan Emily Parker menjadi satu lagi misteri yang tidak dapat diselesaikan dalam sejarah-sejarah Vrindavan. -sejarah Pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh, menyoal penduduk tempatan, menganalisis rakaman, dan juga membawa pakar rohani untuk memahami apa yang mungkin berlaku. Tetapi tiada petunjuk ditemui. Rakaman kamera litar tertutup, CCTV, Daripada kamera yang mereka sediakan tidak menunjukkan apa-apa selain kabus tebal dan sesekali bergoyang pokok. Tiada tanda-tanda pasangan itu, tiada bukti sebarang perbuatan kotor, hanya hutan Nijifan yang sunyi dan tidak bergerak. Berita tentang kehilangan mereka tersebar, menarik perhatian peminat paranormal, pencari rohani dan orang yang ragu-ragu. Legenda Nijifan mendapat minat baru. Dengan cerita tentang hutan terkutuk itu beredar dalam talian dan dalam bisikan senyap di kalangan penduduk tempatan. Ada yang mendakwa bahwa Thomas dan Emily telah diambil oleh roh hutan, jiwa mereka kini terikat dengan Nidivan. Yang lain percaya bahwa mereka hanya tersesat dalam kabus dan mengalami kemalangan yang tragis. Tetapi mereka yang mengetahui kuasa sebenar Nidivan tetap diam, mengetahui bahwa rahsia hutan itu tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh dunia antara yang mendengar tentang kehilangan pasangan itu ialah seorang sarjana mitologi India Purba, Profesor Arvind Deshmukh. Dia telah menghabiskan masa bertahun-tahun mempelajari legenda dan cerita rakyat Vrindavan dan kisah Nijivan Sentiasa menarik minatnya. Apabila dia mendengar tentang Parkers, dia memutuskan untuk menyiasat kes itu sendiri. Arvin tiba di Vrindavan dengan tujuan berazam untuk membongkar kebenaran di sebalik legenda itu. Dia melawat tapak nidifan, berjalan melalui hutan di siang hari, memeriksa pokok-pokok tanah dan kawasan sekitarnya. Tetapi tiada apa yang luar biasa ditemui, tiada tanda-tanda alam gaib, tiada bukti sebarang kutukan, tidak berputus asa. Arvin menyelidiki rekod sejarah, mencari sebarang petunjuk yang mungkin menjelaskan peristiwa aneh itu. Dia meneliti teks kuno, berunding dengan paderi tempatan dan juga menemu bual mereka yang mendakwa telah menyaksikan Raas Lela dalam mimpi mereka. Semasa salah satu temu bual inilah Arvin bertemu dengan seorang wanita tua yang tinggal berhampiran Nidifan. Dia dikenali di kampung sebagai seorang wanita yang bijak, seorang yang mempunyai pengetahuan tentang cara lama dan rahasia hutan. Wanita itu, yang bernama Shanti, menyambut Arvin ke rumahnya yang sederhana, menawarkannya teh dan tempat duduk di tepi perapian. Semasa mereka bercakap, dia mendedahkan bahwa dia telah menjadi penjaga Nidhivan selama bertahun-tahun, menjaga hutan dan menyimpan rahasianya dengan selamat. Nidhivan bukan sekadar tempat, jelas Shanti, suaranya diwarnai hormat. Ia adalah entiti hidup, tanah suci di mana roh-roh masa lalu masih tinggal. Raas lela yang Anda dengar, ia bukan sekadar tarian. Ia adalah upacara, upacara yang telah dilakukan selama berabad-abad, Lama sebelum ini, sesiapa sahaja boleh ingat. Arvind mendengar dengan teliti semasa Shanti menceritakan legenda Lord Krishna dan Gopi, bagaimana tarian ketuhanan telah mengubah Nidivan menjadi tempat kuasa rohani. Tetapi dia juga bercakap tentang kutukan yang telah menimpa hutan, kutukan yang telah mengubah Raas menjadi tarian orang terkutuk. Bertahun-tahun yang lalu, Shanti menyambung, seorang wanita muda datang ke Vrindavan, memohon berkat Tuhan Krishna. Dia sangat berbakti, tetapi hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia telah kehilangan keluarganya, rumahnya, dan semua yang dia sayangi. Dalam kesedihannya, dia berdoa agar Krishna membawanya ke dalam tarian ilahinya untuk membebaskannya dari penderitaannya, tetapi Krishna tidak menjawab doanya. Sebaliknya, dia mengembara ke nidivan, mencari ketenangan di hutan. Di sana, dia bertemu dengan roh gopi yang mengasihaninya dan menjemputnya untuk menyertai tarian mereka. Tetapi apabila dia memasuki menari, ada yang tidak kena. Suara Shanti semakin muram ketika dia menerangkan peristiwa tragis yang berlaku selepas itu. Wanita muda itu, dalam keputusasaannya, telah membawa kegelapan bersamanya ke dalam tarian, kegelapan yang merosakkan ritual dan mengubahnya menjadi sumpahan. Roh-roh Gopi, yang dahulunya riang dan penuh kehidupan, menjadi berpintal dan jahat, tarian mereka menjadi perangkap bagi sesiapa yang berani memasuki Nijifan selepas gelap. Sejak malam itu, kata Shanti, tarian orang terkutuk telah diteruskan, menuntut jiwa mereka yang menceroboh ke dalam hutan. Wanita dalam sari putih yang anda katakan, dia adalah manifestasi kutukan itu, seorang penjaga Nijivan yang memikat orang yang tidak berhati-hati ke dalam tarian. Arvin terpikat dengan cerita Shanti tetapi dia juga berasa kurang senang. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka Thomas dan Emily telah dituntut oleh sumpahan itu. Jiwa mereka hilang ke hutan. Tetapi dia bertekad untuk mencari jalan untuk memecahkan kitaran, membebaskan roh yang terperangkap dalam Nijivan dan menamatkan kutukan itu untuk selamanya. Tetapi apabila hari-hari berlalu dan Arvin menyelidiki lebih mendalam tentang misteri Nijivan, dia mula menyadari bahwa sumpahan itu bukanlah sesuatu yang boleh dibatalkan dengan mudah. Hutan itu mempunyai kuasanya sendiri, kehendak yang menentang pemahaman manusia, seolah-olah Nijifan sendiri mahu tarian itu diteruskan, mahu legenda itu terus hidup. Oleh itu, dengan hati yang berat, Arvin meninggalkan Vrindavan, mengetahui bahwa rahasia Nijifan akan tetap tersembunyi, kutukan itu tidak terputus tarian orang terkutuk akan berterusan, dan hutan akan kekal sebagai tempat misteri dan ketakutan, peringatan tentang kuasa yang gaib dan yang tidak diketahui. Epilog, tarian bersambung. Tahun berlalu, dan legenda Nidhivan terus berkembang. Kisah Thomas dan Emily Parker menjadi satu lagi bab dalam sejarah panjang hutan terkutuk itu, sebuah kisah yang dibisikkan di kalangan penduduk tempatan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi Nijivan tetap tidak berubah, rahasianya terkubur di bawah permukaan, misterinya hanya diketahui oleh mereka yang berani memasuki kawasan sucinya. Pokok-pokok itu berdiri tegak dan senyap, dahan-dahannya bergoyang lembut di tiup angin, seolah-olah melakukan tarian mereka sendiri. Dan setiap malam, ketika matahari terbenam di atas Vrindavan, hutan itu menjadi hidup. Musik itu kembali, menghantui dan indah, Memenuhi udara dengan melodinya, pokok-pokok mula bergerak, dahan-dahannya membentuk corak yang rumit, dan kabus bergolek masuk, menyelubungi hutan dengan cahaya yang sangat halus. Di tengah-tengah kawasan lapang, bayang-bayang berkumpul, membentuk sosok yang telah menuntut begitu banyak jiwa. Wanita bersari putih muncul sekali lagi, tudungnya mengembang di tiup angin, matanya tersembunyi tetapi kehadirannya memerintah tarian orang terkutuk itu diteruskan, ritual yang tiada permulaan dan penghujung. Roh-roh yang hilang bergerak dalam harmoni yang sempurna, bentuk mereka tidak jelas tetapi kehadiran mereka tidak dapat dinafikan. Mereka adalah sebahagian daripada Nidhivan, dan Nidhivan adalah sebahagian daripada mereka. Legenda itu terus hidup, bukti kuasa gaib dan tidak diketahui, peringatan bahwa beberapa misteri tidak dimaksudkan untuk diselesaikan tarian itu akan diteruskan, dan kutukan akan kekal selagi Nidivan berdiri. Karena di Nidivan, tarian orang terkutuk tidak akan pernah berakhir. Roh-roh orang yang hilang akan selama-lamanya diikat ke hutan, jiwa mereka dituntut oleh kutukan yang menghantui malam itu. Dan mereka yang berani memasuki Nidivan akan melakukannya dengan bahaya mereka sendiri, karena tarian orang-orang terkutuk menunggu mereka bersedia untuk menuntut jiwa-jiwa baru dan menambah mereka ke legenda hutan terkutuk. Tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.